Seriusan, ada Pinocchio di dunia nyata. Iya loh, beneran, ini ada seorang pria bernama Thomas Weathers yang mana dia memiliki hidung yang panjang banget kayak Pinocchio. Dia lahir di Yorkshire, Inggris sekitar 1720. Panjang hidungnya 19 cm guys, dan ini dianggap sebagai kasus hypertrophy yang ekstrim. Saking panjangnya, hidung Thomas Weathers ini bahkan terlihat seperti paruh burung gitu kan guys. Nah, karena ketidaknormalannya, dia bahkan sering diejek, tetapi dia malah memanfaatkan kondisinya. Dia bergabung di sirkus pertunjukan aneh. Dia menjadi orang dengan hidung terpanjang di dunia. Dan bahkan sekarang wajah dan hidungnya Thomas Weathers telah dibuatkan replikanya menjadi patung lilin. Patung itu disimpan di Ripley's Believe It or Not Auditorium, London.